ada informasi mengejutkan nih buat kamu yang lagi cari handphone dengan spek yang oke, tapi harganya pas banget buat di kantong. Soalnya Infinix baru aja mengumumkan ponsel terbarunya, yaitu ada Infinix Hot 30 Play yang dijual di Indonesia cuma 1 jutaan aja. Iya, cuma 1 juta aja. Eits, tapi harganya murah bukan berarti murahan ya guys. Nah, Infinix Hot 30 Play ini tampil dengan layar 6,82 inci. Dia punya resolusi HD Plus dan kecerahannya 500 nits dengan dukungan refresh rate 90Hz. Kemudian di bagian punggungnya nih, ada kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 16MP dan kamera AI. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP. Nah, yang membuat ponsel ini spesial adalah kapasitas baterainya, yaitu baterai jumbo 6000 mAh dengan fast charging 18 watt yang diklaim bisa bertahan hingga 25 jam. Wah, keren banget kan? Gak cuma itu aja guys, karena pada aspek hardware-nya, Infinix Hot 30 Play ini juga ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G37 dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Bahkan penyimpanannya bisa kalian perluas hingga 1TB. Wah, keren banget kan? Terus ada fitur apa lagi sih? Nah, fitur lainnya yang ada di Infinix Hot 30 ini adalah pemindai sidik jari di bagian samping ponsel. Kemudian ada juga perekaman slow motion, ada konektivitas 4G, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk warna yang tersedia ada apa aja? Di sini ada warna mirage black, ada bora purple, dan juga ada black white. Nah, untuk harganya kamu bisa dapatkan cuma 1,2 juta aja. Kalau kalian tertarik untuk beli, kamu bisa dapatkan di marketplace mulai hari ini ya. Ya, hari ini. Yuk, buruan beli sekarang juga. Happy shopping! Nah, demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!